Permisi, tuan-tuan. Halo, tuan. Selamat siang. Ya, maaf. Lah, kena terbang. Berat, astaga, berat. Berat, tolong, berat. Siapa yang masih berdiri terakhir di atas, nah, dia akan mendapatkan 16.000. Cuma kita kena ini, namanya ini. Sulore Suki, dua Suki naik. Di situ lagi oleh Perico. Mati kalian semua. Bibit. Nih bibit untuk yang mulia tuh, helikoptermu tuh, Bang. Oh. Siapa yang ngirim? Dulu dah. Itu siapa yang ngirim? Oh, tentara. Tentara yang ngirim. Tentara. Tiba-tiba ada tentara, anjir. Tentara si tiba-tiba jualan bibit kah sekarang, Bang? Lah makanya, si tiba-tiba ada tentara datang. Permisi, tuan-tuan. Halo, tuan. Selamat siang. Ya, maaf. Selamat siang. Siang, tuan. Iya. Bagaimana? Kami diminta mengantar barang pesanan tuan Sultan ini. Oke. Okay. Seberang. Baik. Barangnya mana pesanannya? Sampai ada di dalam heli. Bisa dicek, tuan. Oh iya, jadi saya periksa ya di dalam mana? Di dalam sini. Di dalam helinya. Iya, betul. Di dalam helinya, baik. Dulu. Lewat depan, tuan, masuknya. Baik. Lah, kena dekat terbang. Lo. Astaga. Oh, parah. Yang mulia, jangan yang mulia. Ini naruhnya di bawah ini, di bawah handle ininya, throttle-nya. Astaga. Jadi aku angkat ikut naik. Bisa saya terima box-nya? Bentar. Nah, ini box-nya. Berat, astaga, berat. Berat, tolong, berat. Berat, tolong. Tolong, ambil berat. Berat, tolong, berat. Ya kuat. Tolong bawain ya. Bawain. Aduh, berat. Ayolah, ayo tolong lakukan sesuatu. Ayo, Eldad Nando ambil. Cepat, ini aduh. Apa? Pinggangku. Ayo cepat. Ayo ambil. Udah. Sudah. Tuan itu kuat sekali ya, sendiri bawa kita berenam nih. Iya, tuan. Tuan ya, makannya apa, tuan? Bisa membawa sendirian, tuan. Saya aja nggak kuat, tuan. Makan siang pakai batu, makan malam pakai rumput. Mungkin nanti sebentar lagi kita akan mencobanya, gimana? Makan siang pakai batu, makan malam pakai rumput. Kok boleh, astaga. Ini kayaknya dia bukan manusia. Oh. Ini kalau saya boleh tahu ini dari mana ya, tuan-tuan? Oh, ini dari Bang Hades. Barang asli. Oh, dari Bang Hades. Dari Bang Hades, pantesan. Bukan. Hah? Bukan, itu sebuah negara jauh, bukan nama orang. Iya, dari negara Bang Hades kan? Betul. Ya udah kalau gitu berarti makanan kalian memang nanti coba kita terapin, kita rebus dulu batunya sampai lunak ya kan, nanti kita kukus. Setelah itu nanti biar orang-orang pulau makan batu kukus. Terima kasih atas sarannya. Betul. Terima kasih banyak. Kayaknya nanti menu barunya untuk juru masak yang ada di pulau, tolong nanti teman-teman yang dari pulau kasih tahu ya, suruh menambahkan menu batu kukus. Oh, iya. Baik, yang mulia. Terima kasih banyak tuan-tuan sudah memberikan saran dan juga sudah mengantarkan paketnya. Siap. Jika butuh sesuatu yang itu sulit didapatkan, bisa telepon lagi tuannya. Iya, terima kasih banyak. Nanti saya menghubungi langsung ya. Ini kalau boleh tahu ini kan vendornya dari PT Spawn kan? Betul. Nah, berarti ya, kalau kemarin-kemarin dikirimnya secara kilat, nah sekarang ada kalian berarti bantuin. Salam ya buat mbak-mbak yang biasanya customer service-nya, soalnya biasanya aku telepon yang nerima dia. Siap, pasti kita sampaikan. Iya. Dengan full service. Terima kasih banyak. Kalau begitu kami permisi dulu, tuan-tuan. Boleh. Selamat sore. Mari semuanya. Selamat sore. Mari, tuan. Hati-hati di jalan, tuan. Hati-hati di langit, tuan. Hati-hati di langit. Hati-hati di langit, cok. Dadah. Hati-hati di langit. Tolong kalau ketemu doa aku salamin ya. Pasti tuan. Ya kan di langit. Iya kan doaku kan di langit sana.
Baik, enak kah santai. Nah, ini sekarang waktunya pembagian jatah ya. Aku mendapatkan kiriman ambil box. Totalnya ada 4000 4000 bibit. Jadi ini harus dibagi secara merata untuk kalian dari Periko, Deriko dan Suki. Dari Suki ada enggak? Ini mau dibagi rata atau mau dibagi sesuai keinginan kalian? Rata aja enggak? Rata 1300 berarti. 4000 dibagi 3 40000 dibagi 3 berapa? Tapi karena perwakilan dari kalian ada yang enggak ada, aku mau kalian melakukannya di tower tertinggi itu. Kalian bisa lihat, ya kan? Siapa yang masih berdiri terakhir di atas, nah dia akan mendapatkan 16.000. Dan yang kedua mendapatkan 14.000 dan yang ketiga cuma mendapatkan 10.000. Gimana? Tidak, aku mau siapa yang bisa menjaga tower itu. Ayo, kita semuanya berkumpul di bawah tower ya. Let's go. Mari yang mulia. Tuan, barangnya tadi masih di bawah pohon, Tuan. Oh iya, bawa. Eh, kalian yang betul aja. Eh, barang-barangnya dibawa. Barang-barangnya dibawa. Dibawa, tuan-tuan. Oke, yaudah. Berarti aku minta 3 orang masing-masing dari kalian yang nantinya akan berebut siapa yang bisa mencapai puncak terlebih dahulu. Atau untuk bisa ke sana, kalian berebut dengan segala cara. Dan aku minta tolong kepada tabib, apabila nanti ada yang pingsan ya, langsung ditolong dan langsung biarkan mereka melanjutkan perebutannya. Yaudah, silahkan 3 orang yang kalian pilih masuk ke dalam ring sini. Jangan naik dulu, cuma di balik pintu aja. Kalian bisa memulai kapanpun kalian siap. Cuma kita kena ini namanya ini. Langsung Tabib, tolongin Tabib. Tabib langsung tolongin, Tabib langsung tolongin. Di dalam aja tolongin. Mereka di lantai 1 apa 2 yang mulia? Masih di lantai 1. Sabar. Masih ada untuk posisi kedua ya, masih ada untuk posisi kedua. Tembak. Tembak. Kelamaan. Kelamaan. Oh, diselamatin sama yang temennya di sini. Jatuh lagi. Lah buka HP mau. Dia pernah buka HP, Cok. Goblok, dia pernah buka HP. Dijejek. Eh nyangkut dia. Baru turun. Aku naik. Lah, cowok aku ditembak pake. Bangke aku ditembak, cowok. Aku gak ikutan, kenapa aku ditembak, woy. Sudah tidak boleh pakai senjata api. Terjadi baku hantam antara Quenbo dan Suki disini. Awas yang mulia. Iya. Yang mulia. Okay. Mati kalian semua. Hai. Dah. Jadi berarti yang juara pertamanya adalah dari Periko, duanya dari Suki dan tiganya dari Ku.